Warung Samapta Polda NTT yang berlokasi di kawasan Taman Nostalgia Kota Kupang ini merupakan salah satu terobosan dari Dit Samapta Polda NTT dengan menyediakan jasa pelayanan kepolisian kepada masyarakat Kota Kupang secara gratis. Bentuk pelayanan kepolisian itu bisa seperti jasa pengawalan jenazah, pengawalan uang, pengawalan alat berat, pengawalan dan pengamanan resepsi pernikahan, laporan tawuran, dan berbagai pelayanan kepolisian lainnya. Warung Samapta yang berada di pusat ibu kota provinsi ini juga melayani masyarakat 24 jam setiap harinya. Astin, salah seorang warga Kupang, mengatakan warung Samapta ini sangat membantu masyarakat. Menurutnya, polisi yang profesional dalam harapan masyarakat adalah polisi yang mampu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Pelayanan warung Samapta ini sangat bagus, terus dia sangat membantu masyarakat, terus masyarakat yang jauh bisa menjangkaunya di sini, apalagi dia tuh 24 jam dan juga gratis. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Leader Ismail, Tribrata TV, Salam Tribrata.